selama 25 hari ya, saya berdua bersama Mirul melakukan pendakian. Ini pendakian saya ke paru-paru dunia yang kali keempat. Tapi pendakian kali ini agak berbeza sebab kami melakukan satu-satunya pendaki Asia yang pertama meloloskan diri menembusi daripada Aceh Tengah ke Aceh Barat Daya. Kan? So pendakian kali ini kami 2 minggu kena badai, kena ribut, memang teruk suhu, dan saya hari ini pun jari kaki, jari tangan pun still lagi gangrene lagi. So far dengan dana yang ditaja oleh MBPJ ni, alhamdulillah kita dapat merealisasikan satu sejarah. Satu sejarah buat Malaysia, yang mana rata-rata di belang kajaran ni, di Gayor Luas ni adalah satu banjaran pegunungan hutan hujan tropika terbesar di dunia. Nak menangis ke, nak apa ke, bagi hari-hari sebenarnya kita punya physical mental ni memang habis. Dalam dalam keadaan suhu yang hari-hari kena badai, hujan lagi kan. Saya ada misi untuk tahun hadapan, ataupun saya letak misi ini sebenarnya tahun hadapan atau 2024. Saya untuk pendakian ke Alpine lah, ke Nepal buat kali ketiga. Untuk ini hanya perancangan. Kita tak tahu susunan Allah SWT ni, rezeki saya macam mana. Saya nak buat pendakian 3 puncak 8000 meter. Masa saya kat sana, saya ada perbincangan dengan satu, aku kata apa, satu dia macam kalau kat sini dia ketua pengarah perhutanan sana lah, okay? Taman Nasional Gunung Luser. So yang saya terasa hatinya, bukan terasa hati, terasa tersentuh disebabkan orang nombor satu yang menjaga keseluruhan perhutanan di Indonesia kan, Bapak Mamat ni, dia sendiri mewakili satu orang, dia incah, dia jumpa saya, dia meminta idea saya macam mana saya nak bangunkan kawasan di sana dengan lebih kata nak bawa pendaki-pendaki yang serata dunia masuk ke sana. Dia minta idea saya. Bila saya memberi satu pandangan, sebulat-bulat dia terima. Dan dengan itu juga, jalur yang saya buka pendakian ni, mereka menganugerahkan saya satu puncak untuk diberi nama. Saya tak tahu lagi benda tu macam mana. So saya akan bincang dengan Datuk ataupun MBPJ. Kalau MBPJ nak puncak ni sebagai satu nama, Gunung Petaling Jaya ke gunung apa, untuk tahun depan saya akan buat satu special punya projek khas untuk menaikkan satu tanda. Contoh, ini contoh mana? Monumen. Satu puncak yang mereka bagi kat saya tu, untuk kita letak sempena nama apa kan, Gunung Petaling Jaya ke, dan benda tu akan masuk ke dalam UNESCO, ke dalam warisan dunia. Kerajaan tu seperti mana yang Cik Hairil sebutkan tadi, saya memang jumpa beliau. Tapi mungkin dari segi keseluruhannya, kita memang nak letakkan MPBJ di kedudukan yang tertinggi, di puncak tower yang tinggi, gunung dan sebagainya, untuk memberikan satu prestige lah, bahawa MPBJ ada on top of the world lah. Tapi yang lebih penting juga adalah kita untuk memperkenalkan Petaling Jaya. Petaling Jaya sebagai sebuah bandar raya kecil, tapi mempunyai inisiatif untuk menjadi sebuah bandar raya mampan, yang memikirkan persoalan alam sekitar dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah di bawah kita punya wawasan untuk menjadi bandar raya pintar tadi, kita juga untuk mewujudkan satu masyarakat, terutamanya golongan belia yang ada jati diri, yang mempunyai keinginan untuk berjaya dan sebagainya, supaya mereka ni dapat melahirkan satu masyarakat yang Petaling Jaya yang ada ilmu, ada pemikiran untuk memastikan pembangunan Petaling Jaya berada dalam keadaan yang sempurna dan sebagainya. Saya rasa MBPJ memang kita akan terus membantu mana-mana pihak yang ada keinginan tadi. Mereka ada keinginan, mereka ada kekuatan yang mereka ada dalam diri mereka yang boleh dicontohi oleh orang lain. Jadi MPBJ, saya rasa seperti yang Datuk pun sebut hari itu, kita akan terus mendampingi golongan-golongan ini. Dan kita melihat keseluruhannya adalah untuk mewujudkan satu masyarakat yang di MPBJ kita panggil Society 5.0. So masyarakat yang berjiwa kental, menghargai alam sekitar dan sebagainya.